Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Radakia. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Share kegiatan lagi ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Hari ini tuh aku rencana pengen bikin sayur manisa atau labu siam. Terus aku mau bikin ini bunda, masak mangga dicampur sama ikan asin gitu ya bun, kita pedesin gitu loh bunda, itu enak banget ya. Atau namanya mungkin sebuah cenge gitu ya, tapi cenge itu kan identik dengan matah gitulah. Tapi ini aku masak gitu ya bunda, yang mateng. Nah ini tuh enak banget ya bunda kalau dimakan sama nasi anget gitu pun. Ini kegiatan di pagi hariku ya teman-teman, ini tuh hari Minggu. Terus aku mau bikin sarapan ya seperti biasa. Di sini aku masaknya cukup simpel, sederhana, nggak ada yang istimewa. Istimewa sekali ya teman-teman karena ada ikan asin. Setiap hari Minggu kami itu sangat santai dan kalau masak pun nggak harus yang cepet-cepet ya teman-teman, karena kan anak-anak juga nggak sekolah, kita itu nggak ada aktivitas, cuma adanya di rumah sambil main-main, jadi kita itu santai gitu ya, mau makan apa nanti mikirnya meskipun agak siangan nggak apa-apa gitu. Terus kalau untuk hari-hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan anak-anak masih normal ya sekolah, hari-hari normal maksudnya, jadi aku itu harus mempersiapkan makanan minimal jam 5 pagi itu harus sudah standby di atas meja gitu ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman sendiri gimana nih kegiatannya setiap pagi, apakah seperti aku pagi-pagi buta harus semua sudah siap di atas meja? Karena kan kita kalau mau beli kayak iya, kalau cuman anak satu kan enak ya teman-teman, lebih ringkas, misalkan nasi pecel atau lontong sate gitu kan buat sarapan ya. Tapi ini anak aku kan harus sarapan semuanya pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Terus si kakak harus bikin apa, bawa bontot atau bekal gitu ya ke sekolah. Dan kakak itu kan kalau pulang jam 4 jam 5 gitu sekolahnya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi ini untuk mempersiapkan makanannya ya. Nah ini menu kami hari ini, aku tuh mau masak ini ya teman-teman, sudah aku persiapkan semuanya, bumbunya, terus ikan-ikannya, sayurnya sudah aku sudah aku iris semuanya, terus sudah aku cuci bersih, tinggal kita masak. Let's go. Ini aku masak ikan dulu ya, mau aku goreng gitu ya. Ini tuh ikan mujair. Ikan mujair ini yang di belakang Pak Suami kemarin itu ya teman-teman. Jadi aku mau goreng aja ya untuk lauknya. Nah untuk si anak aku yang nomor 2 itu kepingin banget ya ini mujairnya itu dibumbu gitu ya, ya teman-teman. Tapi aku tuh gimana ya, mau dibumbu pedes yang satu pedes, yang dua tidak makan pedes. Terus anakku yang kecil kan nggak makan yang dibumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Pokoknya digoreng aja gitu. Nah di sini aku mempersiapkan untuk ikan asinnya ya. Ini tuh tadi sudah aku cuci. Nah ini aku potong-potong seperti ini ya sebelum dimasak. Karena ini tuh nanti mau aku tumis gitu ya sama mangga. Dan mangganya itu ternyata sudah agak matang gitu ya teman-teman, dikit gitu. Tapi gimana ya, mau dipasat itu tadi kayak agak ledeh gitu loh teman-teman, jadi ya sudahlah sekiranya aja gitu. Yang terlalu matang itu tidak aku ikutkan ya, ini sudah aku cuci tadi ya. Ini tuh mangga teman-teman, pokoknya kalau dimasak seperti ini sama ikan asin itu enak banget. Untuk perbumbuannya sendiri kita tambahkan ya, untuk ini penyedap sama gula, terus garam seperti biasa ya. Kalau ini tuh rasanya kan ada asam-asam, terus pedas, gurih gitu loh teman-teman, rasanya enak banget. Tapi kalian kalau yang diet jangan makan seperti ini ya, ini tuh bikin gendat gitu loh, gendat, gendut gitu loh bunda. Ya pokoknya apapun yang kita makan disesuaikan ya bunda, jangan terlalu banyak dan pokoknya menurut porsi badan kita gitu ya. Tapi untuk aku harus mengurangi untuk sekarang ya bunda, karena aku juga mau mengawali untuk diet sedikit-sedikit gitu
Karena anak aku sudah besar juga, yang kecil ini ya Bunda sudah umur 2 tahun, sebentar lagi mau aku sapih gitu Bunda. Oke, ini aku lanjut lagi ya Bunda untuk membalik ikannya. Nah, untuk ini tumisan atau cenge mangganya sudah matang ya Bunda. Ini tuh enak banget pokoknya ya Bun. Saya ngomong di bulan balik lagi ya Bunda, enak banget gitu ya Bun. Nah, untuk kalian sendiri apakah ada ya yang pernah masak seperti aku ini Bunda, mangga dicenge gitu Bun. Bi, misalkan mangga dicenge matah itu juga enak ya Bunda, sama sambal gitu ya. Oke, ini aku lanjut lagi ya Bunda untuk menggoreng ikannya. Di sini aku menggoreng secukupnya saja ya Bunda, tidak semuanya aku goreng enggak ya Bun, karena anak-anak nanti kan habis sarapan kan enggak ada di rumah, jadi biar ikannya itu tetap enak nanti ketika makan itu masih hangat gitu ya. Jadi nanti kalau mau makan lagi mau aku gorengkan gitu loh Bunda. Oke, di sini aku juga melanjut ini ya Bunda untuk bikin tumisannya. Nah, ini perbumbuannya itu cukup simpel ya Bun, karena aku itu mau ambil serai, mau ambil daun jeruk purut, mau ambil apa yang lain itu gak bisa tadi ya, seperti biasa Bunda, anak aku kan tidur gitu. Nah, untuk sayur labu siamnya ini tuh enak banget ya Bunda, meskipun cuma apa ya dimasak seperti ini. Nah, untuk sayur labu siam ini supaya tidak hancur, tadi habis dipasat atau diiris seperti ini itu aku remes ya Bunda pakai garam, terus dicuci bersih gitu supaya nanti kan mesti kan apa namanya labunya itu kan enggak hancur gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh ya sudah enak ya Bunda untuk makan hari ini. Oh ya teman-teman, nah, aku itu kalau weekend atau hari Minggu atau pokoknya weekendan itu aku nggak bisa keluar teman-teman, pasti di rumah terus, apalagi anakku masih kecil, terus suami aku tuh super sibuknya masya Allah teman-teman, sampai nggak pernah di rumah pokoknya. Jadi aku tuh setiap hari di rumah bersama anak-anak gitu teman-teman, dan nggak pernah kemana-mana. Meskipun keluar kadang paling cuma ke pasar atau ngantar anak sekolah. Nah, untuk sekarang ini aku nggak pernah nganterin anak aku sekolah karena dia sudah hebat, sudah berani. Nah, berani apa berangkat sekolah sendiri gitu teman-teman. Tapi kan ada yang nganter ya. Di sini aku pakai becak gitu ya, pulang pergi becak gitu teman-teman. Jadi dia tuh sudah berani pokoknya karena sudah besar juga. Jadi kegiatan aku full di rumah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang semuanya. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya ya.